Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Pada kesempatan video kali ini, kita akan sama-sama kembali menyimak ada informasi terbaru bagi Anda KPM PKH dan BPNT pemegang kartu KKS Merah Putih. Ada informasi terbaru yang sangat membahagiakan yang harus diketahui, dan ini terkait pencairan bantuan PKH tahap kelima dan BPNT tahap keenam. BPNT alokasi bulan November dan Desember pada hari ini, yang alhamdulillah di berbagai daerah ini terpantau sudah ada KPM yang terpantau baru saja cair bantuan sosialnya untuk pencairan BPNT tahap keenam. Alokasi bulan November dan Desember pada hari ini yang begitu indah, penuh kebahagiaan. Banjir bantuan sosial benar-benar masih sedang dilanjut dicairkan oleh Bank Himbara sampai malam hari nanti. Dan bagi KPM yang sudah cair bantuannya kemarin, ini siap-siap pencairan PKH tahap kelima dan BPNT tahap keenam. Ini benar-benar masih sedang dilanjut dicairkan kembali. Bagi KPM yang merasa tetangga, kerabat Anda sudah pada cair BPNT tahap keenam maupun PKH tahap kelima alokasi bulan November dan Desember, sementara Anda belum cair, ini harap bisa bersabar karena pencairannya ini bertahap, mungkin masih dalam proses transfer. Hal ini yang membuat bantuan PKH tahap kelima Anda maupun BPNT tahap keenam Anda belum juga cair. Dan perlu dipahami lagi bahwa status data di 6NG bantuan BPNT tahap keenam maupun PKH tahap kelima alokasi bulan November dan Desember itu sudah SPM statusnya, dan ini artinya bantuan benar-benar sedang dicairkan kembali oleh pusat pada bulan ini. Dan berikut langsung saja terpantau ada KPM untuk di daerah ini yang sudah terpantau cair bantuannya. Langsung saja update bantuan sosial yang sudah cair bantuannya terpantau untuk bantuan BPNT tahap ke-6 pada hari ini. Daerah Depok, Jawa Barat juga sudah menyusul cair. Ada saldo masuk di kartu KKS Bank BNI senilai Rp400.000 untuk bantuan BPNT tahap ke-6. Kemudian selanjutnya terpantau kali ini untuk di daerah Sulawesi Tenggara juga sudah menyusul cair. Bank BRI tahap ke-6 ada saldo masuk senilai Rp400.000. Alhamdulillah, saya ucapkan selamat bagi para KPM yang sudah cair bantuannya pada hari ini.